Roman Chocolatito Gonzalez baru saja menampilkan skill tinju kelas atas, untuk secara meyakinkan mengungguli pengganti yang terlambat dan juara kelas terbang WBC Julio Cesar Martinez, selama 12 ronde di Pechanga Arena San Diego, California. Perbedaan skill dan bakat antara kedua petinju sangat besar dan terlalu jauh bagi Martinez untuk memiliki peluang menang. Chocolatito membuatnya terlihat mudah. Chocolatito sangat mengesankan, dengan dia secara mudah mengalahkan petinju berkualitas seperti Martinez. Gonzalez awalnya akan menghadapi rival lamanya, dan juara kelas bantam junior Super WBA Juan Francisco Estrada, namun ia terpaksa mundur setelah dinyatakan positif COVID pada bulan Januari. Martinez kemudian masuk dalam pemberitahuan 6 minggu, ia setuju untuk menaikkan berat badan karena gelar kelas terbang WBC-nya tidak dipertaruhkan. Pertandingan ini merupakan penampilan yang mengesankan dari singa tua, yang 7 tahun lebih tua dari Martinez untuk menang dengan skor 116-112, 117-110, dan 118-110. Gonzalez merasa kecewa, karena pertarungan trilogi dengan Estrada tidak terjadi dengan mengatakan, "Semua orang tahu saya memenangkan pertarungan terakhir saya dengan Estrada. Satu-satunya lawan yang pernah benar-benar mengalahkan saya adalah Sor Rumfisai. Saya memenangkan sisa pertarungan saya," ungkap Gonzalez. Menurut teman-teman, jika pertarungan trilogi Gonzalez Estrada akan terwujud, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Fight to be over. And Chocolatito.